Dunia permainan merupakan dunia yang sangat menarik bagi anak. Oleh sebab itu, permainan merupakan sarana yang efektif untuk pembelajaran di TPA. Selain menyenangkan bagi anak, permainan dapat mengembangkan fisik dan mental anak. Agak cepat jalannya. Sekarang kita akan mengadakan permainan, namanya permainan patung musik. Nah, Bu Guru akan manggil 3 anak. Siapa yang mau maju? Coba yang paling bagus. Coba Mas Nafis. Mas Farel. Mbak Safira. Iya, Bu. Oke, nah sekarang Ibu akan menghitung temanmu. Belum Nafis. 1 2 3. Nah sekarang kita hitung sama-sama. Belum sama Bu Guru. Lihat Bu Zainun. Nah bareng sama Bu Zainun. 1. Suaranya yang keras. 2 3. Cara permainannya, ayo. Cara permainannya, temannya yang 3 ini nanti Bu Zainun akan membunyikan musik. Nah, kalau musiknya berbunyi, yang temannya yang 3 ini menari yang bagus, ya. Bisa? Bisa? Kalau musiknya berhenti, bergerak, nanti digantikan temannya yang lain. Ayo kita panggil musiknya. Musik. Eh, tepuknya mana? Ayo siapa yang gak tepuk? Putar boleh. Siapa yang bergerak? Mas Nafis. Oh, anak nomor berapa yang bergerak? Satu. Nomor 1. Sekarang Mas Nafis boleh kembali duduk, akan digantikan teman yang lain. Permainan ini merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, dan auditori pada anak. Dengan permainan ini, anak selain mengenal konsep bilangan, otot pada tubuh anak akan berkembang, dan kepekaan perasaan anak terhadap musik juga akan berkembang. Lanjutkan, yaitu bantal musik. Nah, coba lihat di depan anak-anak ada 3 bantal. Cara permainannya seperti tadi. Guru akan membunyikan musik. Kalau musiknya berbunyi, nanti anak-anak menari. Kalau musiknya berhenti, anak-anak boleh duduk di bantal. Oke, bisa semuanya? Bisa. Coba Mbak Fenya. Yuk. Bilang saya. Coba Mbak Eda. Coba 1
Mas Rizky. Ya. Siap semuanya? Oke, yang duduk boleh tepuk tangan. Yang bertiga menari. Kita hitung semua bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Panggil musiknya ya. Oke. Ayo masuk Afid. Kenapa enggak duduk? Kenapa enggak duduk? Bisa. Duduknya mana? Oke, sekarang kita ganti dengan teman yang lainnya. Mbak Fenya, Mbak Elda, Mas Rizky, boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, boleh tempat duduk. Sekarang, siapa yang mau lagi? Iya, mau dipanggil Mbak Della. Melalui permainan patung musik dan bantal musik ini akan melatih konsentrasi pada anak, baik dalam fisik motorik kasar, ritme, sosialisasi, dan sportivitas. Dapat diawali dengan pengasuh meminta seorang anak mengambil salah satu gambar angka. Setelah mengambil satu gambar angka, anak diminta untuk berlari sambil membawa gambar angka menuju papan flanel. Sesuai dengan gambarnya. Bisa semua? Bisa. Bisa semuanya? Bisa. Dari situ berdiri. Dari situ berdiri terus lari ngambil angka ditaruh di kotaknya. Yang lain gantian. Yang lain bisa tepuk tangan. Ya. Kita. Oke. Sudah? Ya, bisa dimulai. Bisa. Ya, dihitung sama-sama. Satu. Dua. Setelah anak berada dekat papan flanel, pengasuh mengajak anak untuk menempelkan gambar angka di samping kanan gambar buah. Angka berapa ini? Angka 2. Angka 2 gambar buah berapa ya? Bila anak salah dalam menempelkan gambar angka di samping gambar yang semestinya, sebaiknya pengasuh segera memperbaiki kesalahan anak dengan cara meminta temannya untuk membetulkan letak gambar angka tersebut. 3. Ayo, 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 ayo. Ada
satu. Tepuk tangan untuk Mas Ridan. Boleh kembali. Coba Mbak Iza. Permainan dapat dilanjutkan secara bergantian untuk masing-masing anak sampai semua anak mendapat kesempatan. Buang, bisa? Bisa. Ayo dihitung. Permainan ini selain sebagai sarana untuk mengenalkan konsep bilangan pada anak dan mengembangkan motorik anak, juga merupakan upaya untuk mengembangkan kecerdasan visual pada anak. Dengan kecerdasan visual, anak mempunyai kemampuan berpikir melalui gambar. Sebelum mengadakan permainan tepuk jari, sebaiknya rekan-rekan guru mengajak anak-anak menyanyikan lagu tepuk jari. Lagu ini bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak-anak dalam belajar, berdoa, maupun bermain. Keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki. Melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Mbak Anggun, ayo yang cantik. Coba Nana. Hari ini kita akan bermain angka. Ini angka berapa? Satu. Kurang keras. Ini angka berapa? Satu. Tepuk satu. Coba lihat lagi, Bu Zainun punya angka berapa? Dua. Tepuk dua. Tangannya siapa yang kotor tidak bisa tepuk? Ayo, sekali lagi ya. Ini angka berapa? Coba tepuk tiga. Coba ini angka berapa? Tiga. Yang keras? Empat. Sekarang tepuk empat. Oke, hebat semua. Ada lagi. Bu Zainu punya angka berapa ya kira-kira? Mana limanya? Belum, gak ada. Coba ini angka berapa? Lima. Tepuk lima. Satu, dua, tiga.
tangan untuk anak pintar. Sudah pintar semua, sudah hebat semua hari ini ya. Permainan tepuk ini bukan hanya bermanfaat untuk mengenalkan konsep bilangan pada anak, tetapi baik juga untuk membentuk sebuah irama dalam diri anak. Selain itu, permainan ini baik juga untuk antisipasi dan kelenturan tangan anak.